Lelaki bunuh tukang urut didakwa cacatkan alat kelamin. Jakarta, seorang lelaki di Sulawesi Tenggara, Indonesia bertindak membunuh seorang tukang urut warga emas selepas menjalani sesi rawatan yang dikatakan telah mengubah fungsi alat kelaminnya, lapor Tribun Kolaka hari ini. Suspek yang dikenali sebagai L49 pada mulanya meminta mangsa Dulati 74 datang ke rumahnya untuk menjalani sesi urutan batin sekitar pukul 10.30 pagi waktu tempatan pada Rabu lalu. Sebaik sahaja selesai sesi rawatan, L mendapati alat kelaminnya mengalami perbezaan dan fungsinya juga seperti sudah berubah. Berang dengan keadaan itu, L menuduh urutan Dulati telah mencacatkan alat kelaminnya yang normal sebelum rawatan. Mangsa menafikan bahawa urutannya telah mengubah fungsi alat kelamin L, lalu berlakulah pertengkaran antara mereka. Suspek hilang kawalan lalu menyerang mangsa menggunakan sebilah parang. Mangsa maut di tempat kejadian dengan kecederaan di bahagian leher, kata Ketua Bahagian Masyarakat Polis Kolaka, Asisten Inspektor Rizwandi. Suspek kini berada dalam tahanan polis dan berdepan dengan kemungkinan hukuman penjara 15 tahun jika disabit kesalahan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.